Video ini adalah untuk memenuhi request kalian yang dari dulu minta saya untuk review driver amplifier yang jari-jari ini super jas gandos mantap dan sampai viral jari ini yo. Driver apa iku kira-kira? Mbuh liatin di WA bro. Alasan kenapa saya sedikit telat untuk mencoba memakai driver ini adalah, yang pertama, jujur saja saya tidak begitu yakin driver ini nantinya cocok dengan selera saya. Ups, kenapa yuk? Simak terus videonya, nanti lebih jelasnya akan saya utarakan lebih lanjut. Alasan yang kedua adalah, driver ini sudah banyak yang jual di pasaran, baik berupa kit dalam bentuk siap pakai maupun kepingan PCB-nya. Termasuk di toko langganan saya sempat ada, tapi harga drivernya doang di toko langganan saya tersebut adalah sekian ribu, bukan ribuan, tapi di atas 100.000, di atasnya atau lebihnya tuh banyak. Loh, awalnya wis gak yakin, ditambah regane driver itu ae sampai semono, makanya aku aras-arasan tuku bro. Apa ya saking pinake ta driver iki kok hargane sampai lumayan koyo ngono ya. Ya wis lah, ben ora penasaran, akhirnya saya jiplak layoutnya, kemudian saya sempurnakan dengan sekaligus menambahkan susunan transistor finalnya ben praktis seperti ini. Dan kemana lagi kalau bukan glcpcb.com yang saya percayakan untuk urusan membuat PCB-nya. Di awal video tadi kan saya sempat ngomong kalau tidak yakin dengan kualitas driver ini bro ya, karena driver ini aneh menurut saya, transistornya sak kebu-kebu kabeh. Cuma si jitok iki transistor yang cilik ya.
Nah, pas gambar layout aku ya heran ya, apa iso muni nek rancangane koyo ngene. Yes, nantilah kapan-kapan saya coba ulik lagi soal driver mikro ini. Sementara saya fokus dulu mencoba layout hasil modifan saya ini fix bisa bunyi atau tidak. Oh iya, untuk air kapur di sini saya pakai air kapur model gepeng seperti ini ya, Bro. Kalau kesulitan nyari air kapur beginian kan biasanya di toko-toko langganan terdekat biasanya jarang ya, atau nyaris nggak ada yang jual air kapur model beginian. Masih bisa pakai air kapur standar kotak seperti ini, karena layout PCB ini sudah saya ancang-ancang sedemikian rupa agar bisa dipergunakan, agar bisa menggunakan disko ini lah ya. Gitu bro, kayak ini rupa nenek misalnya nggak air kapur standar ya. Stok final habis bro, jadi sementara pakai 3 set dulu, harusnya kan 4 set, cuma posisi doma habis resik kono blast, mau keluar posisi ini hujan gerimis ket mau gak mari-mari. Jadi es gak usah metu, pakai 3 set saja dulu, opo ono nih masih 3 set meras gak rontok tau mah. Kemudian ada yang lupa saya, ya ini posisi transistor bias servo ini mestinya harus ditempel ke pendingin ya, agar bisa mengontrol bias. Cuma wis kadung tak baut koyo ngene, nyopot iki terus dipasang ke sini, wakeh penggawean nih. Jadi sementara opo ono di sini. Jadi gitu ya bro, nanti untuk kedepannya saya coba bahas kembali tentang driver ini. Sementara tak tes sampai muni di sini opo ono nih, nggak disetting apa-apa. Pakai speaker 1x15 in plus tweeter ya. Speaker. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Tek. Kaget. Lagunya Dila, bahaya. Saya cari lagu dulu sing enak. Tapi rata-rata ini lah kape rekaman gue ini. Satu kata bro, mantap, work. Saya coba cari lagi lagu yang lain, sing free copy lagi. Sembah bro, gila, basi gila.